Ini dia 5 tips sederhana pengoperasian forklift dengan aman. Yang pertama, pastikan lingkungan sekitar. Pastikan tidak ada benda-benda atau hambatan yang dapat menghalangi dan membahayakan kamu saat mengoperasikan forklift nanti. Jika sudah aman, mantap! Yang kedua, gunakan alat pelindung diri atau APD. Sobat Safety wajib kenakan pakaian kerja keselamatan yang tepat. Biasanya terdiri dari topi safety, sepatu safety, sarung tangan, dan jaket atau rompi high visibilitas. Kenapa? Karena dapat melindungi Sobat Safety dari kecelakaan kerja yang tidak diinginkan. Yang ketiga, periksa forklift sebelum digunakan. Ada beberapa hal yang harus diperiksa Sobat Safety sebelum mengoperasikan sebuah forklift. Beberapa di antaranya seperti mesin, rem, kemudi, perangkat peringatan, dan lain-lain. Jika ada masalah, jangan dipakai ya forkliftnya. Perbaiki dahulu sebelum digunakan. Yang keempat, pastikan kembali forklift sebelum digunakan. Pastikan semua kendali peralatan berada dalam jangkauan Sobat Safety. Pastikan posisi kursi, kendali, cermin, dan kemudi disesuaikan dengan kenyamanan dan jangkauan Sobat Safety. Jangan lupa pasang sabuk pengaman ya. Yang kelima, pastikan visibilitas atau pandangan kemudi forklift dengan jelas dan pastinya aman. Kira-kira apalagi ya tipsnya? Kalau Sobat Safety tahu, komen ya. Jangan lupa follow, like, share, dan simpan ya Sobat Safety. Salam Safety!